Pulau-pulau wakil pegawai PT Muria Agung Lestari ngajorak kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Eta pegawai merek Panang Tayung ti disnaker sangkan pihak perusahaan nyorang kewajibanana ka kaum pegawai tur nyumponan pangdong sokna satu tas di eureun keunana eta mang ratus-ratus pegawai. Meh 25 orang pegawai PT Muria Agung Lestari anu pernahna dilelewek industri Majalaya Kabupaten Bandung ngajorag kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Eta kaum pegawai boga karep menta bantuan panangtayungan hukum sangkan pihak pausahaan sagancangna mayar sakumna hak pegawai satu tas sababaraha lila dieureunkeun secara sapihak ku pihak pausahaan. Eta kaum pegawai ngadong sok pihak pausahaan mereka cindekan satu tas dieureunkeunana 150 pegawai. Eta pausahaan didongsok sangkan nyumponan pangdongsok pegawai luyu kana aturan. Kurang lebih 300, sekarang sisanya sekitar 150 lagi kurang lebih. Ini hanya segelintiran kecil aja ini, nggak datang semua seperti itu, Pak. Rencananya mau ngapain, Kang? Ya, setidaknya kita rencananya menuntut kerjakan kembali. Dengan dalih kalau misalkan ada PHK, memang dituntaskan pengupahannya, uang tunggunya juga ditunaikan, dan juga untuk kesejahteraan buruh pokoknya. Seperti itu. Sejak kapan dirumahkan, Kang? Udah 2 bulan. Kurang. Upama pihak perusahaan henti nyumponan pangdong sokna, eta pegawai ngancem bakal nyorang unjuk rasa nulih rongkah, tepika pangdong sokna dicumponan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.